Oke, Yan, semangat satwa. Semangat siang. Ini ada seekor ular. Ini ular ikut mob tiger ya. Jantan. Nah, ini kita lihat ular jantan retik kalau birahi tinggi kayak gini. Jadi dia meliuk-liukkan badannya dan menggesek-gesekkan benda di sekitarnya. Kayak ini. Kalau yang betina biasanya ekornya yang gerak-gerak. Ini badannya jadi kayak meliuk-liuk gitu ya. Ini jantan. Ini nanti yang coba saya pinjam. Soalnya di rumah ada betina juga sih, birahi juga. Cuman yang jantan yang di rumah belum begitu birahi. Nah, kita lihat. Jadi dia meliuk-liukkan badannya. Jenis mob tiger, tiger klasik, tiger normal. Gak mangan. Oh, dia juga gak mangan baru ini. Tapi lu gak kalau gak wae. Birahi tinggi banget ini ular. Jenis piton reticulatus. Oh, jadi dia menggesek-gesekkan badannya sama meliuk-liukkan tubuhnya. Kaget ya. Birahi banget ini. Oke, ikutin terus perjalanan saya. Habis ini langsung saya gandeng jadi satu sama ular betina yang di rumah yang panjang kurang lebih 4 meteran. Jadi seadanya benda di sekitar dia, jadi dia gesek-gesekkan. Udah sayang, ayo kita masuk. Ayo kamu pulang ya. Ayo ikut ke rumah. Tak kasih, tak carikan jodoh kamu di rumah. Oke, yang semangat lah. Ini yang ular tiger tadi yang birahi. Coba saya masukkan
ke kandang ya. Ini betina 4 meter. Emang benar-benar birahi banget nih jantannya. Nunggu perkembangan. Ini kepalanya yang betina, ini ekornya, berarti kebalik ini. Pas hari Kamis ini. Soalnya ada satu jantan itu gak bisa berhasil merayu si betina ini. Coba ini bisa merayunya. Lihat posisi jantannya benar-benar birahi ini. Pegangannya kuat banget itu. Nah, ini si betinanya. Jadi dia juga awal menggerak-gerakkan ekornya kalau yang betina. Upup yang betina.